Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Baiklah, sebelum materi ini kita mulai, mari kita awali dulu dengan PAP, yaitu penanaman akidah pagi. Mudah-mudahan dengan PAP ini, pembelajaran yang kita lakukan secara daring ini semoga diberikan kelancaran dan dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalbaghdadi wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassas ta'limiyah Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina Syekhudin Alamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وقسط الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Anak-anak, PAP sudah kita jalankan, sudah kita lakukan, dan sudah kita baca bersama-sama. Hari ini materi yang pertama buat kalian, khususnya yang kelas 7 baru ya. Sebelum materi ini saya sampaikan, tolong kalian siapkan buku catatan kalian, karena materi-materi yang saya sampaikan ini nanti bisa kalian catat, bisa kalian pelajari di rumah. Materi yang kita sampaikan yang pertama adalah lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Jadi ini materi yang pertama, pertemuan pertama untuk mapel PAI ini. Lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Baiklah, materi yang saya sampaikan ini yang pertama adalah rukun iman itu terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Dan yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Dan materi yang hari ini kita sampaikan itu adalah kita akan membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, iman itu adalah percaya atau membenarkan. Itu arti dari kata iman. Ya, silakan dicatat anak-anak. Iman menurut ilmu tauhid, iman itu artinya kepercayaan yang diyakini kebenarannya, yang mana kebenarannya itu diyakini dalam hati, lalu diikrarkan atau diucapkan secara lisan,
dan direalisasikan atau diamaliyahkan di dalam perbuatan. Itu arti dari kata iman. Sedangkan iman kepada Allah itu artinya adalah meyakini bahwa wujud keberadaan Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia itu adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob yang pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur segala sesuatu pemiliknya. Jadi iman kepada Allah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Bukti adanya Allah itu adalah bukti penciptaan alam beserta isinya ini. Ya. Pengertian kata iman yang lain yaitu bahwa iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Itu iman menurut ungkapan dari sahabat Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Iman yang lain artinya merupakan hakikat yang aktif dan dinamis yang apabila sudah mantap dalam hati, maka ia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal soleh. Inilah iman Islami yang tidak mungkin stagnan atau mandek tanpa bergerak. Ya. Dengan pengertian iman yang lain dijelaskan juga, iman adalah hubungan wujud insani yang fana, kecil dan terbatas ini dengan asal yang mutlak dan azali serta abadi yang menjadi sumber semesta. Itu pengertian iman yang dari informasi-informasi atau apa namanya dari pendapat pakar-pakar keilmuan yang lainnya. Ya. Pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi Allah itu atau keberadaan Allah itu dibuktikan dengan dalil akli atau dapat dijangkau dengan akal. Yang kedua dibuktikan dengan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran atau kitab suci. Dalil akli yaitu suatu pembuktian oleh akal manusia untuk mencapai sebuah kebenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh keteraturan alam semesta. Itu dalil akli ya. Maksudnya beginilah anak-anak. Keberadaan Allah itu secara akal itu apa? Ya, peredaran siang dan malam di alam semesta ini. Itu siang mengatur siapa? Maka secara akal yang berbicara itu adalah Allah yang mengatur keberadaan jagat alam serta isinya. Itu yang mengatur secara akal siapa? Adalah Gusti Allah. Sedangkan dari nakli yang bersumber dari Al-Quran, yaitu suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan pada Allah. Contohnya adalah surat Al-Quran, surat 2, 177 dan hadis Jibril atau rukun iman. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala muncul di alam semesta. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Itu Allah ya. Perhatikan titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik. Lalu alihkan pandangan ke tembok. Itulah keajaiban lafaz Allah, ya. Itu nama-nama Allah di telapak jari tangan kita. Itu ada lafal Allah, ya. Itu ada tumbuhan yang berbentuk lafaz Allah dan Muhammad, ya. Itu ada batu yang melukiskan rekertakan batu yang menanjakan lafaz Allah, ya. Ada tumbuhan yang rintangnya rantingnya itu menggantung membentuk wujud tulisan Allah, ya. Itu tadi apa namanya? Itu langit yang membentuk kabut alam, ya. Asap atau langit itu yang itu lafaz Allah, ya. Itu gunung Allah itu juga, ya. Masya Allah, itu ada langit yang menunjukkan kayak kobaran api berbentuk lafaz Allah. Nah, itu bumi yang kalau kita lihat dari atas, ternyata bumi itu terjuga terdapat lafaz-lafaz Allah. Itu pohon yang akan membentuk lafaz Allah. Ya. Pohon yang ada di gambar itu juga menyebutkan lafaz Allah. Ya. Itu lafaz Allah di dalam orang sujud praktek sholat kalau disejajarkan
itu akan membentuk wujud tulisan yang sebelah kiri itu ahmad, ya. Yang sebelah kanannya itu adalah lafaz Allah. Nah, ini bumi yang kalau kita kalkulasikan juga berbentuk lafaz Allah dan Muhammad, ya. Tuh. Dalil naklinya surat Al-A'raf ayat 54, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yunshi al-laila an-nahar yatluku hasithan wash-shamsa wal-qamar wal-junu wan-nujumu musakhkharatin bi-amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya Rob kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Ia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ya. Sekarang kita lihat dalil dalam surat yang lainnya, surat Al-Qasas ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallahu rabbul alamin. Ya. Artinya apa? Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Ya. Itu dalil-dalil nakli yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Berikutnya, sudah selesai anak-anak. Jadi untuk materi-materi pada hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu di pertemuan kedua. Nanti kita akan membahas yaitu Asma'ul Husna, nama-nama lain dari Allah. Pada intinya, materi yang saya berikan tadi pada intinya adalah keimanan kepada Allah itu artinya yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Dan bukti adanya Allah itu adalah bukti adanya alam semesta. Baiklah anak-anak, karena materinya sudah habis, sebelum kita tutup, maka mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.